Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Sebelum saya menyentuh sedikit mengenai memberi ulasan mengenai bajet 2017, saya ingin menyatakan pendirian parti saya iaitu parti DAP serupa seperti yang apa disebut oleh Marang pagi tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Prinsip permufakatan dan kerjasama ialah kita berusaha untuk mewujudkan kebaikan dan meningkatkan ketakwaan. Dalam bahasa Inggeris, ketakwaan itu God fearing. Tidak mahu melihat kleptokrasi, tidak mahu melihat korupsi, tidak mahu melihat salah guna kuasa. Jadi, kalaulah parti-parti politik bersetuju dengan prinsip-prinsip tersebut, kita tidak ada masalah untuk bekerjasama. Saya seperti orang lain juga mendengar bajet 2017 yang lalu yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat dari Pekan, dan saya tertarik di penghujung ucapan beliau, dia menyebut mengenai adat perjuangan, adat pejuang. Yang ini apabila layar dibentang, apabila bateri sudah berkemudi, apabila apabila gendang perang ditabuh-tabuhkan, pantang pendekar berbalik pulang. Jadi kita bukan dia seorang je berani, sebab di sebelah sini pun kita ada berani juga. Sebab kita sambut dengan prinsip dan rukun anak jantan. Yang matinya di tengah gelanggang, yang tidur di puncak gelombang, yang tak kenal air mata, yang tak kenal tunduk kulai, yang lawan tetap lawan. Jadi sebetulnya saya melihat bukan keberanian kepahlawanan berperang di dalam medan perang yang kita kehendaki, tetapi terima kasih Tuan Speaker. Raup, saya juga tertarik dengan pantun yang diberi oleh Pekan pada hari itu, tidak akan cabut lari dan sebagainya, tetapi kenapa merengek-rengek lepas tu bila kita tidak boleh terima ucapan beliau waktu belanjawan pada 21 hari bulan yang lepas. Ya Raup, terima kasih. Saya sendiri tidak tahu secara peribadi apakah yang berlegar di kepala Yang Amat Berhormat Pekan, tetapi apabila kita keluar, itu boleh jadi menandakan penolakan kita terhadap kepura-puraan dan kleptokrasi, dan kita tidak sanggup mendengar lebih lagi, dan kita jangan lekas melenting sebab itu sudah di penghujung. Kita dengar, apakah kita ingat pun, we have heard whatever we wanted to hear. Berbalik kepada tadi Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, bukan keberanian tersebut yang untuk berlawan di dalam medan perang yang kita kehendaki, tetapi keberanian melawan kleptokrasi, melawan rasuah yang berluasa, melawan salah guna kuasa dan macam-macam lagi yang berlaku dalam negara kita ini. Dan apabila ada orang mengatakan bahawa bajet ini lebih tidak ada kandungan, lebih form daripada substance, kita jangan melenting. Sebab persepsi rakyat di luar sana ialah bahawa inilah yang terjadi. Sebab pertama kali saya sebelum masuk Dewan Parlimen, saya mengikuti pembentangan bajet yang lalu-lalu, dan saya melihat kali ini suatu pendekatan yang amat berbeza. Buat pertama kali kita di bajet kita dihiasi dengan overhead projection, dengan PowerPoint display, dan kemudian dengan publicity stunt yang banyak, menjemput daripada Paralympians kepada Tok Batin, kepada pelbagai orang. Sebab ini kalau dahulu-dulu, in the old school system, kalau kita ni mengambil exam, ini orang kata padding, iaitu menyembunyikan isi yang tidak ada dalam jawapan. Itu yang berlaku. Sebab itu kita tengok, rata-rata sekali ini, penerimaan rakyat terhadap bajet di luar sana sungguh lukewarm dengan izin, sebab tidak ada keseriusan di dalam pihak kerajaan untuk bertanggungjawab di atas perbelanjaan. Dan bajet ini konsep ialah berbelanja secara berhemah. Disebut ada, tetapi pelaksanaannya belum kita tengok, belum kita lihat. Sebab saya melihat bajet ini seperti biasa,
Bajet ini ialah membayar keluar untuk daripada masalah. Kita tengok tidak ada dalam bajet 2017 ini, tidak ada pun, tidak kita boleh lihat tidak ada kumpulan yang tidak disentuh untuk diberi oleh Menteri Kewangan pada tahun ini. Daripada doktor yang 2,600 orang yang tidak boleh mendapat housemanship, dia beri contract of service. Dan banyak lagi. Dan kita tengok orang-orang kampung mendapat lampu untuk menerangi kampung-kampung mereka. Saya di Raub ada satu tempat, saya tengok apa ni, di kampung yang bernama Sungai Pasu. Kalau kita masuk jalan tu, jalan diterangi oleh lampu-lampu yang banyak, seolah-olah kita berada di Putrajaya, bukan lagi di kampung yang tersisih jauh daripada orang dari peradaban. Dan saya lagi melihat lagi satu. Ini bajet yang beroperasi atas prinsip membayar jalan keluar daripada masalah. Kita tengok siapa yang akan bina 616 kilometer jalan kampung yang mempunyai bajet 1.2 bilion. Atau apabila kita perhitungkan, makna jalan kampung 1 kilometer akan berkos hampir 2 juta. Jadi jalan kampung apa yang berkos 2 juta ini, Tan Sri Pengerusi? Saya tak tahu boleh jadi kita nak buat highway dalam kampung. Saya jauh jalan kampung ni jalan yang biasa. Takkanlah kampung. Jalan kampung akan berkos hampir 2 juta. Dan siapa yang akan dapat nanti? Nanti ketua-ketua kecawangan UMNO, ketua bahagian akan berpintasan kaki untuk mendapatkan projek membina jalan kampung. Kawan nak 10 kilometer. Kawan koi nak 20 kilometer. Kah nak, orang Raub kah nak 30 kilometer. Semua akan berebut untuk membina jalan kampung. Tetapi tidak memperdulikan kesannya ke atas perbelanjaan kerajaan. Sedangkan objektif bajet, konsep bajet itu, istilah bajet itu sendiri ialah berbelanja berhemah. Dan saya lihat Menteri Kewangan ada menyebut mengenai apa ini perbelanjaan berhemah. Tetapi ia mesti kita rekonsilkan dengan perlakuan peribadi. Kalau kita suruh orang kampung makan benda yang sederhana, kalau dulu makan beli apa ini toys yang mahal, sekarang beli yang murah sedikit, dan makan jangan makan di restoran, kalau boleh di warung-warung. Ini tidak langsung menampakkan apa ini yang bercakap itu betul-betul mahu melaksanakan apa ni prinsip belanja berhemah. Sedangkan kita tahu menteri-menteri dan perdana menteri sendiri pun tidak memperlihatkan perbelanjaan yang berhemah, bagaimana kita nak jadi contoh dan teladan kepada rakyat biasa. Rakyat sekarang terhimpit pendapatan mereka, terutama yang bekerja di dalam bidang pertanian, mereka mempunyai pendapatan yang rendah. Bagaimana mereka mahu mengongkosi dan membiayai perjalanan hidup? Kita lihat dalam research yang dilakukan oleh Khazanah Research Institute bahawa orang miskin yang mempunyai pendapatan RM2,000 sebulan berbelanja hampir 40% daripada pendapatan mereka ke atas bahan-bahan makanan. Sedangkan dalam research yang serupa, Khazanah memberitahu kita bahawa kos makanan, kos bahan makanan makin meningkat. Daging, bahan-bahan tenusu, ikan semua meningkat. Bagaimanakah orang yang mempunyai pendapatan yang rendah akan menangani dan melayari hidup mereka? Ini bajet yang dibentangkan. Bukan saja dibentangkan dengan merujuk kepada beberapa ayat Quran, terutama mengenai cerita Nabi Yusuf, tetapi pengajarannya sebenarnya daripada penceritaan tersebut ialah apabila keadaan baik, kita patut save more, bukan berbelanja lebih. Sebab apabila keadaan tidak bagus, kita ada reserve untuk membiayai ekonomi dan membiayai negara kita ini. Itu pengajaran yang sebetulnya daripada ayat-ayat yang dibaca itu. Jadi kita tidak lihat keseriusan dan komitmen untuk betul-betul mengurus dasar kewangan negara dan merancang untuk masa hadapan. Sebab itu kita tengok, we didn't save when the economy was good. Sebab itu kita tidak mempunyai wang. Dan hari ini kita melihat, Tan Sri Speaker, dengan izin, isu pengangguran.
Ini sebab ramai orang sebut isu pengangguran. Saya nak sentuh sedikit. Doktor yang 2,600 kita bagi temporary job, yang lain-lain kita bagi pendapatan, yang orang golongan lain kita bagi skill sets. Tetapi apakah mereka akan dapat pekerjaan kemudian hari? In the long run, apakah mereka akan mendapat kerja? Sebab kita tahu nak masuk kerja kerajaan, kerajaan sendiri menanggung hutang yang banyak. Sekarang ini public debt, 800 lebih bilion. Itu tidak dikira dan dihitung lagi. The contingent liabilities. Bagaimanakah kerajaan yang mempunyai hutang yang banyak dan yang terpaksa service debt sebanyak 20-30 bilion satu tahun akan mengambil orang-orang yang bekerja? Tak dapat bekerja. Dan nak harap public sector, nak harap private sector. Sektor swasta pun mempunyai hutang sekarang ni, saya dapat maklumat yang terbaru, 1.38 trilion. Adakah sektor swasta yang menanggung beban hutang yang begitu tinggi akan mengambil pekerja-pekerja baru? Jadi ini yang kita kena fikir, mewujudkan peluang pekerjaan untuk jangka masa yang panjang. We cannot rely on the government anymore. Government pun tidak boleh dijadikan employer of last resort yang tidak ada berkualiti masuk kerja kerajaan. Tidak boleh begitu. Bagaimana kita membaiki perkhidmatan dan mutu servis kepada rakyat kalau kita mengambil pekerja dengan tidak mengira kelayakan? Sebab itu saya daripada dulu, semasa saya berada di dalam kerajaan, saya senantiasa untuk menganjurkan bahawa kita, civil servant kita mesti dinaikkan kualiti, the entry point, supaya kita boleh menawarkan kepada rakyat perkhidmatan yang terbaik. Jadi tadi pengangguran. Jadi saya sebut ini satu benda yang menggelisahkan ramai graduan. Dan kita tengok tadi, kita dengar siswazah dan ramai yang menganggur. Dan yang paling menyedihkan, majoriti yang menganggur ini ialah daripada kaum Bumiputera. Saya nak sentuh sedikit mengenai perumahan. Perumahan yang banyak disebut. Daripada dahulu sampai sekarang, kita digembur-gemburkan, kita ditawarkan dengan jumlah rumah yang terlalu banyak. Daripada tahun 2013 hingga 2015, kita sepatutnya sudah ada 378 ribu rumah dengan bajet 4.8 bilion. Ini disebut. Daripada 2013, 2014, 2015, 378 ribu biji rumah. Tapi berapakah yang Prima betul-betul buat? Tadi kita dengar daripada Lembah Pantai, jumlahnya amat sedikit. Tidak akan mencapai objektif kerajaan untuk membina 1 juta rumah. Dan saya nak sebut mengenai tadi, sebab di pagi tadi saya ada dengar seorang ahli parlimen menyebut mengenai perumahan untuk generasi kedua Felda. Kita tahu Felda diberi bajet 1.4 bilion untuk membina 70 ribu buah rumah untuk generasi kedua. Berapakah yang telah dibina? Berapa banyakkah yang dibina? Hari ini kita nampak dalam bajet 2017 ditambah lagi 200 juta untuk Felda untuk infrastruktur. Kalau infra tidak dibuat, bagaimanakah rumah nak dibuat? Saya tidak tahu dalam macam mana kontraktor beroperasi. Kita bina rumah dulu dan kita provide infrastruktur kemudian. Yang saya tahu secara logiknya, infra itu kena dibuat dibuat dahulu dan dibina dahulu, barulah rumah-rumah akan dibina. Jadi ini satu persoalan yang besar. Sebab di kawasan saya ada 3 dan 4 rancangan Felda, dan orang Felda bertanya, manakah perumahan untuk generasi kedua? Tidak ada. Di tempat saya tengok tidak ada. Jadi kita nak tanya orang yang bertanggungjawab mengenai Felda yang menjanjikan pembinaan 20 ribu buah rumah dengan 1.4 bilion punya bajet, di manakah? Sedangkan uang sudah dibagi kepada Felda. Apa pasal tidak ada rumah? Jadi kita nak tahu. Dan Prima tadi saya nak sebut sekali lagi, peranan untuk membina 378 ribu buah rumah. Saya pada hari semalam, ini saya nak cakap terang-terang sebab kita berada di sini untuk menyelesaikan masalah. Saya berjumpa dengan seorang bekas Menteri Kewangan yang dulu menangani krisis ekonomi di Malaysia. Saya tanya mengenai keadaan ekonomi dan keadaan bajet ini sendiri. Kita nak tahu, walaupun bergegap macam mana pun diceritakan oleh Menteri Kewangan mengenai peruntukan itu dan ini,
come to 2017, adakah kita betul-betul dan benar-benar mempunyai wang untuk membiayai dan mengongkosi apa yang kita sebut dalam bajet 2017 ini? Dan saya juga nak sebut satu lagi, Tuan Pengerusi, mengenai ini GST ini. Ramai orang cakap ini GST penyelamat kepada ekonomi kita. Kalau kita tengok ini harga minyak satu barrel ialah RM50. $50 Amerika, 2016 RM48. Tidak ada banyak beza. Tetapi semua orang menyatakan bahawa GST inilah penyelamat ekonomi kita. Kalau tidak ada GST, maka kita akan mengalami kesusahan. Kita tidak boleh bayar umpamanya gaji untuk penjawat awam. Tetapi saya nak beritahu Dewan ini, apa jadi dengan subsidi yang diambil balik? Itu akan penjimatan oleh kerajaan, bermakna ada lebihan wang di dalam tangan kerajaan. Kemudian pengurangan caruman KWSP. Ramai orang mempunyai wang disposable income yang akan mereka belanjakan dengan secara automatik akan dikenakan GST. Lagi dapat hasil daripada hasil kepada kerajaan. Jadi bukan sahaja GST menyelamatkan keadaan ekonomi kita, tapi penarikan rasionalisasi subsidi pun turut menyumbang kepada menyelamatkan apa ini ekonomi kerajaan. Jadi jangan kita meletakkan kepentingan yang terlalu banyak sangat pada GST sehingga kita ini mengabarkan kepada semua orang siapa yang menentang, yang menkritik GST itu tidak patriotik. Jangan kita bersikap demikian. Saya harap kita tidak bersikap demikian. Jadi saya juga nak sentuh di samping itu, saya nak sentuh apa ini mengenai pertambahan revenue atau hasil kerajaan sebanyak 3%. Kenapa ini begitu kecil? Saya heran nak reconcile fakta-fakta yang dikemukakan oleh Menteri Kewangan. Sebagai contoh, purchasing power parity kita sampai US dollar 27 ribu dolar. Tetapi pada masa yang sama, walaupun kita ada purchasing power parity US dollar 27 ribu, kita ada 7 juta orang penerima BRIM. Dan kita ada banyak orang tergolong dalam golongan B40. Dahulu kita tidak pernah dengar penggolongan dan pengklasian orang di dalam B40. Dan kita kali ini kita tengok perkara yang disebut gembur mengenai B40, bahawa golongan termiskin ini memperolehi pertumbuhan yang paling besar dan mengatasi pertumbuhan pendapatan purata isi rumah T20. Ini saya tidak faham perkara ini. Kita cakap, saya melihat angka yang mutakhir daripada Economic Planning Unit. Golongan B40 mencatat pertumbuhan dari segi peratusan 38%. Wah, bukan main besar. Sementara golongan T20 hanya mencatat pertumbuhan 18%. Tetapi 18% itu menyamai RM1,900 sebulan. Yang 40% tadi, yang 38% ini, 681. Saya rasa, Tuan Sri Pengerusi, kita tidak memerlukan otak seorang Einstein untuk kita memilih manakah pertumbuhan peratusan yang menggembirakan, memberi kabar gembira kepada semua orang, ataupun pertambahan pendapatan secara mutlak. Saya tentu akan memilih. Walaupun we got a lower percentage increase, saya memilih absolute income. Sebab 1,960 dan perkara illusion yang diberi kepada rakyat bahawa kamu B40 mencatat pertumbuhan peratusan yang tinggi, maka itu sudah adalah satu yang kebaikan dan menunjukkan baiknya dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan. Tetapi yang sebetulnya yang terjadi ialah apabila kita melihat pendapatan secara mutlak, kesenjangan pendapatan di antara T20 dengan B40 makin melebar.
Ini patut ditengok sebab kita tengok sekarang ni apa ni bajet ni bajet yang public happiness. Yang disebut sebagai public happiness. Jadi kalau kalaulah golongan B40 mengalami pendapatan yang makin berkurang berbanding dengan pendapatan T20, maka ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati. Sebab apa? Ini bukannya outcome daripada market forces. Ini sebab apa? Kalau kita tengok, ekonomi ini bergantung juga kepada dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau dasar itu menyebelahi golongan T20, maka selama-lamanya lah golongan T20 akan meningkatkan pendapatan mereka. Sementara saya menyebut perkara itu, saya nak sebut mengenai perkara yang selalu disebut oleh Menteri Kewangan. Saya dengar daripada 2013 sampai kepada hari ini, sejak saya duduk dalam Dewan ini, ialah permerkasaan ekonomi Bumi Putera. Betul, kita tengok golongan-golongan sasaran ada diberi bantuan yang mungkin dan mungkin dijayakan oleh penerima-penerima bantuan tersebut. Tetapi apakah nasib majoriti bangsa Melayu yang tergolong daripada B40? Kalau kita tengok di antara 2012 hingga 2014, pertumbuhan peratusan pendapatan untuk orang Melayu B40 ialah 40%. Sungguh mengagumkan, membolehkan Menteri Kewangan pergi ke seantero dunia bercakap kita punya dasar untuk menaikkan taraf ekonomi Bumi Putera, terutama yang miskin, sudah berjaya. Tetapi kita jangan lupa bahawa pendapatan, pertumbuhan pendapatan T20 walaupun 18% mencatatkan pendapatan bulanan secara mutlak hampir RM2,000. Sedangkan 40% ini kalau dengar ni bergegar satu dunia. Sungguh baik ini dasar yang untuk kita lakukan pada B40. Tapi inilah perkara-perkara yang mesti kita lihat. Sebab itu saya tengok banyak benda-benda yang bercanggah di dalam pembentangan bajet 2017 ini, sebab kita nampak sangat bersegera untuk menyenaraikan oleh-oleh yang diberikan kepada segala macam golongan-golongan, tetapi tidak address the fundamental issue yang paling penting pada hari ini ialah perimbangan pendapatan antara golongan yang kaya dengan yang miskin. Dan saya melihat banyak lagi perkara yang saya hendak sentuh, tetapi saya tidak sempat, tapi saya nak nyebut lagi satu perkara yang mesti disentuh. Lima prinsip bajet 2017 ini. Saya nak sebut dua saja, iaitu kepersatuan, perpaduan negara. Itu menjadi tunjang. Apakah jenis kerajaan Tan Sri Pengerusi dengan Tan Sri Speaker yang membenarkan satu golongan warga negara menyerang satu golongan warga negara lain? Satu warga negara Malaysia sendiri yang lain. Hanya kerana kita mempunyai perbezaan pendekatan dan pandangan. Ini menunjukkan bahawa inilah sebuah kerajaan yang who has lost control. Tidak boleh mengawal ketenteraman awam. Dan apa jadi? Kita akan panggil ini satu kerajaan, satu negara yang berada dalam anarki. Mungkinkah ini merupakan sebahagian daripada grand plan untuk mencetuskan huru-hara supaya kita boleh apply undang-undang draconian yang baru untuk mengekalkan kuasa? Tapi rakyat bertanya, sebab Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri must speak as the Prime Minister of all Malaysians, bukan hanya satu golongan. Ini kita kena tahu. Dan prinsip kedua, wasatiyah. Ini banyak kali disebut. Sebab ini, tapi untuk menjayakan diri itu menjadi contoh dan teladan, kita mesti menunjukkan perlakuan dan sikap, dan kita menunjukkan kepribadian yang baik. Kalau kita ini diselaputi dengan tuduhan mencuri wang, atau menyebabkan wang Malaysia, rakyat Malaysia dicuri, ataupun kita melakukan perkara-perkara yang mencurigakan, bagaimanakah kita boleh menjadi contoh dan teladan kepada rakyat? Kita baca, umat Islam ini patutnya menjadi contoh teladan, umat yang pertengahan, yang jadi focus of attention, yang boleh mengadili umat-umat lain. Tetapi kalau kita sendiri tadi
tidak memelihara dan kita tidak cultivate kita as a good person, orang akan memandang kita rendah. Jadi walau macam mana pun dia baca, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Dia bukan cakap kamu orang UMNO contoh teladan kepada rakyat Malaysia. Kamu orang Islam mesti cultivate diri kamu menjadi contoh dan teladan yang baik, barulah rakyat boleh apa ni, rakyat lain boleh melihat kita sebagai focus of attention, sebagai umat yang pertengahan yang boleh mengadili, yang adil dan saksama. Jadi jangan kita datang ke dalam dewan ini mempermain-mainkan dan merengan-rengankan konsep wasatiyah tersebut. Dan akhir sekali, Tuan Pengerusi, ada 4 minit lagi, saya nak beritahu. Kalau kita datang dalam dewan ini menganjurkan apa ni, rakyat melakukan kebaikan, kita jangan lupa diri kita sendiri mesti menunjukkan kita bersedia untuk melakukan kebaikan tersebut. Atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Kamu suruh orang berbuat baik tapi kamu sendiri lupa untuk melakukan kebaikan. Jadi saya tidak pernah lihat, Tan Sri Speaker, satu kerjaya Menteri Kewangan dibentuk di atas omongan kosong dan janji-janji yang tidak mungkin ditepati. I've never seen a career of a finance minister built on more BS than the current finance minister. Dengan itu, Tan Sri Pengerusi, saya tidak boleh menyokong bajet 2017. Sekian, terima kasih.